Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah ini Bunda mau buat oseng-oseng sayang. Oseng atau tumis, ini ada nanas, ini ada ayam goreng 1 genggam sudah diiris-iris, juga ada udang yang sudah dikupas sayang. Ini bumbunya bawang putih, bawang merah, jahe, laos, tomat dan lombok sayang ya. Sama lombok kecil, mana lombok kecil tadi belum. Begitu saya langsung nanti ini dikasih Royco dan lada, juga kecap sayang. Ini sudah matang sayang ya. Nah ini sudah matang, ini lomboknya menyusul sayang. Ini lombok menyusul. Nah ini langsung ikannya sayang. Ikan, udang sama ayam dulu. Nanti nanasnya belakangan ya sayang ya. Langsung dikasih garam sayang. Garam sak jumput atau sak pucuk sendok ya. Dikit aja ya sayang. Dikasih gula juga sak pucuk sendok. Terus di sini ada Royco sayang, dikit aja. Terus ada merica sayang, nah dikit sedikit sayang ya. Terus garamnya tadi sudah. Ini sebentar, kalau udangnya sudah mateng, baru nanasnya sayang. Ini kecapnya. Kira-kira 1 sendok aja sayang. Kalau ingin manis ya 1 sendok setengah atau 2 sendok sayang ya. Ini 1 sendok setengah sayang. Nanti kalau kebanyakan kecap itu sayang hitam ya, jelek kan ya. Ini 1 sendok setengah aja sudah hitam. Kasih 1 sendok aja sayang ya. Biar cantik warnanya sayang ya, enggak hitam ya. Ini terlanjur, ini sudah tadi 1 sendok setengah. Udah sayang. Mau ditutup ini, garamnya ditutup. Juga gulanya, gulanya tutupnya masih kotor. Ini enak sayang. Ini udangnya sudah matang sayang, ini nanasnya ya. Nanas atau kalau punya jagung manis sayang ya, kasihlah jagung manis begitu sayang. Bunda punya jagung manis sayang, dipakai sayang, mau untuk lepet itu nanti besok Bunda mau membuat lepet jagung sayang. Nunggu sebentar sayang ya, udangnya biar panas. Itu sayang kayaknya sudah matang sayang. Sudah matang ya. Sesat, nggak ada airnya. Nggak usah air ya sayang, ini nanasnya akan keluar airnya ya. Ini enak, segar. Ini sayang sudah matang, lintas ya. Dimatikan kompornya sayang. Enak. Mangga icip-icip sayang. Masak sedikit aja, ini nanti jadi 1 hari sayang. Tadi Bunda sudah sarapan, ini nanti untuk makan sore sayang. Wes mari sayang. Mateng lah sayang, cuma oseng-oseng. Bentar ya. Kalau punya jagung manis ya, kasihlah jagung manis biar tambah enak sayang. Bunda punya jagung manis, tapi untuk punya 3 sayang tuh di kulkas. Besok mau buat itu camilan lepet jagung, bungkus, dibungkus juga daun jagung sayang ya. Bungkusnya daun jagung, isinya juga jagung sayang. Gitu sayang, monggo icip.
menyengat bumbunya sayang. Udah ya sayang ya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya di YouTube Avandi Ningsih, juga di status juga ada. Tekan loncengnya sayang ya. Makasih lonceng dan subscribe-nya sayang ya. Kalau ditekan lonceng 2 kali itu baru keluar tulisan subscribe sayang ya. Makasih, monggo. Oseng udang ayam, begitu sayang. Udang dan ayam. Terus apa lagi sayang? Udah sayang. Udang sama ayam tok yo. Enggak ada sayurnya sayang. Apa sayang? Lali aku ya. Oh nanas sayang, masa awo ini nanasnya ini sayang ya. Nih nanasnya enak, tak cicipan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda juga punya buah nanas sayang. Buah nanas yang kulitnya halus loh sayang. Nanas sampet. Namanya kok jelek ya sayang ya. Tapi nanasnya manis dan besar-besar. Kulitnya halus, itu namanya nanas samprep. Nah ini sayang, ini untuk ini juga enak. Oseng-oseng ini, oseng-osengnya itu ada asam-asamnya, segar. Kita ya sayang ya, taruh sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo-monggo icip-icip yuk, makan siang sama bunda yuk. Bunda kalau makan itu makan sore sayang ya, kalau siang nggak pernah makan. Monggo-monggo yuk makan bersama bunda yuk, makan sore nanti ya sayang. Nanti makan sore, bunda masih kalau siang nggak pernah sayang ya. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya di YouTube Avandi Ningsih, juga di status juga ada. Tekan loncengnya dan subscribe-nya sayang ya. Bumbu-bumbu dan bahan-bahan ada di bawahnya judul, begitu sayang. Bawahnya judul itu ada titik-titik 3 apa berapa itu, langsung ditekan saja sampai keluar tulisan deskripsi, begitu ya. Kalau ada tulisan deskripsi berarti langsung ditekan aja, nanti keluar tulisan bunda, bahan-bahan dan cara memasaknya sayang ya. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo-monggo selalu sehat semuanya ya kalian ya sayang, biar bisa mengikuti bunda dan melihat video-video bunda dengan sehat walafiat, begitu ya sayang. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.